Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya ingin mengerjakan soal latihan, di mana ini adalah bagian dari pelajaran praktikum akuntansi perusahaan jasa dagang dan manufaktur di kelas 12 akuntansi. Nah, berikut ini adalah data produksi yang terjadi PT Bahagia selama bulan Desember 2017. Nah, datanya adalah di mana di sini ada persediaan bahan baku awal, ada biaya angkut, ada pembelian bahan baku, ada retur pembelian, ada biaya asuransi pabrik, dan ada persediaan akhir pabrik. Nah, di sini yang ditanyakan adalah besarnya biaya pemakaian bahan baku. Nah, untuk mencari pemakaian bahan baku, maka kita harus tahu dulu komponennya. Untuk persediaan bahan baku ini termasuk biaya angkut, ini pembelian angkut bahan baku ini juga masuk, pembelian juga masuk, retur pembelian bahan baku juga masuk. Nah, kalau yang ini tidak dimasukkan. Nah, ini juga masuk pembelian persediaan bahan baku akhir. Yang harus kita hitung adalah persediaan bahan baku awal dengan biaya angkut, ini kita tambahkan. Nah, berarti ini adalah 12 juta. Nah, pembelian bahan baku ini juga kita tambahkan. Berarti 12 tambah 50 jadi 62. Lalu ada retur, kita kurangin. Nah, retur kita kurangi. Jadi 62 juta dikurangin 4, berarti 58 juta. Nah, persediaan bahan baku akhir kita kurangin. Nah, jadi jawabannya 46 juta. Ya, ini kita kurangin ya. Ini lambangnya adalah kurang. Oke, demikian kita menghitung pemakaian bahan baku. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.